Puluhan kendaraan bermotor Rabu siang terjaring operasi penegakan hukum terpadu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian. Selain untuk mengingatkan pengendara untuk membayar pajak, operasi ini juga sekaligus mensosialisasikan program bebas denda pajak dan bea balik nama kepada pengendara. Rabu siang, puluhan pengendara roda 2 maupun roda 4 terjaring razia petugas Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah dan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung karena belum melakukan pendaftaran ulang atau membayar pajak tahunan. Mereka yang terjaring razia disarankan petugas untuk membayar langsung di loket Samsat keliling. Selain terpaksa harus membayar pajak di tempat, program bebas biaya balik nama serta bebas denda pajak ini mendapat nilai positif dari sejumlah pengendara. Mudah, sangat cepat sekali. Dibandingkan dengan datang langsung, lebih mudah ini apa? Lebih mudah ini, Pak. Cepat sekali kalau ke Samsatnya harus mesti antri, belum ada calo-calo kayak gitu. Sebenarnya tanggapan kita positif, karena itu sangat membantu masyarakat yang pada saat ini memang keadaan ekonomi susah. Operasi terpadu ini selain untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah dan meningkatkan kesadaran warga membayar pajak, juga untuk menghindari oknum yang melakukan pungutan liar dalam proses membayar pajak. Tujuan dari operasi bersama ini adalah penelusuran untuk menindak kendaraan atau wajib pajak yang memang belum membayar pajak, lupa membayar pajak, atau karena kesibukannya. Kita siapkan di sini bisa bayar pajak langsung. Operasi gabungan yang dilakukan secara serentak di Jawa Barat ini sudah digelar sejak Selasa lalu. Selain untuk menjaring pengendara yang belum membayar pajak, operasi ini juga sekaligus mensosialisasikan program Gubernur Jawa Barat terkait bebas biaya balik nama, BBN, dan bebas denda pajak kendaraan. Operasi terpadu yang dilakukan setiap 3 bulan akan digelar hingga hari ini. Program bebas denda pajak serta bebas biaya balik nama berlaku sejak 17 Oktober hingga 24 Desember mendatang. Anggi Putra melaporkan untuk NET.